Jumpa lagi bersama saya Ari Wicaksono Channel. Kali ini akan saya coba ya untuk trik paling terbaru atau paling grace ya, yaitu agar apa? Agar kompor gas di rumah ini bisa jadi super hemat dan super cepat untuk panasnya. Untuk kupasan ya, sebagai contoh di sini ada untuk kompor gas ya, kompor gas. Nah, seperti ini ya biasanya untuk kompor gas. Pada kupasan yang terdahulu sudah saya kupas yang namanya menggunakan pir. Nah, pir seperti ini sudah untuk kupasan. Lalu ada juga saya gunakan yang namanya mur, baut dan ring seperti ini ya. Nah, seperti ini juga sudah ya, juga sudah. Nah, untuk trik yang paling terbaru ya, agar kompor gas kalian itu bisa makin hemat, di samping itu juga untuk pengapian jadi super cepat ya. Di sini saya ada trik yang paling terbaru. Seperti apa? Simak video berikut ini. Untuk trik terbaru ya, nah ini saya ambil contoh satu tungku saja ya, untuk contoh ya. Nah, kali ini akan saya coba untuk kompilasi yang pertama, yaitu mur, baut dan ring ya. Nah, susunnya seperti ini. Lalu tinggal diletakkan di bagian tengah ya, di bagian tengah. Nah, seperti ini. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyimpan panas dan bisa menambah panas ya. Tujuannya itu. Lalu ini akan saya coba seperti ini. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Untuk mur dan baut nanti menyesuaikan ya. Sebagai contoh saya ambil yang versi atau ukuran kisaran 14 ya atau 16. Nah, seperti ini. Nanti ini untuk yang kupasan yang terdahulu ya. Yang sekarang, agar lebih mantap lagi dan lebih fokus lagi, nah saya gunakan yaitu yang namanya pelindung. Nah, ini biasanya untuk pelindung kompor ya. Jadi dengan teknik ini ya, untuk api itu jadi lebih fokus, jadi kena udara atau angin aman ya. Nah, seperti ini ya untuk contohnya. Lalu seandainya ingin memasak ataupun merebus, nanti bisa lebih cepat dan tentunya hawa panasnya juga bisa jadi ganda atau dobel. Selanjutnya ini akan saya coba untuk merebus air. Selanjutnya ya, ini untuk nyala api. Nah, seperti ini ya, untuk nyala apinya seperti ini. Lalu ini akan saya coba untuk merebus air. Nah, jadi ya, untuk api ya, untuk api ini bisa terfokus karena ada pelindung. Lalu di bagian di tungku atau burner itu jadi panasnya lebih ganda atau lebih panas ya, karena ada dua elemen ya. Yang pertama bawaan burner, lalu yang kedua mur dan baut staring, lalu elemen yang ketiga pir. Nah, dengan teknik seperti ini, nah untuk merebus air super cepat ya, super cepat. Nah, langsung hanya hitungan detik ya, hanya hitungan detik untuk air ini sudah mendidih. Jadi untuk merebus ya, ini sangat cepat sekali ya. Hanya hitungan beberapa detik ya, kurang lebih sekitar 20 detik untuk air sudah cepat mendidih. Nah, dibandingkan ya, dibandingkan dengan tungku yang biasa ya, yang biasa seperti ini. Nah, ini contoh yang biasa dengan diakali menggunakan tiga elemen untuk kompor, jadi makin hemat dan makin super cepat untuk merebus ataupun untuk memasak air. Nah, sebagai contoh ya, sebagai contoh hasilnya seperti ini. Nah, inilah untuk kupasan ya, cara mengakali agar kompor gas kalian di rumah itu bisa hemat gas dan tentunya untuk merebus dan memasak jadi super cepat dengan tiga elemen ini atau tiga benda seperti ini. Demikian untuk kupasan, semoga bermanfaat ya. Akhir kata, salam rambut jegrah.